juga mereka yang apa? Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan kepada kita Kuskupan Agung Medan dan juga Kuskupan Sibolga seorang gembala yang beraroma domba, a shepherd with smell of the sheep. Kata yang sangat disukai oleh Paus Johannes Paus Franciscus, gembala beraroma domba. Itulah salah satu yang saya banggakan, kami banggakan sebagai keluarga besar STFD dan Fakultas Filsafat atas Bapak Uskup Opo Anisekus Sinaga. Terima kasih banyak, baik di keuskupan maupun di institusi kita. Bapak Uskup begitu mencintai para frater, para mahasiswa-mahasiswi, dan itu diungkapkannya dengan pola hidupnya, pemikirannya, teladannya, sukacitanya, dan juga kesederhanaannya. Maka Bapak Uskup Opo kami yang tercinta, terima kasih banyak atas semuanya itu. Kami sebagai warga Civitas Akademika hanya menyampaikan selamat jalan. Kami akan coba mewujudkan, merealisasikan apa yang Bapak Uskup sebagai anggota BKS Badan Kerjasama SFT Santo Yohanes dalam kaitannya dengan formasi pembinaan di institusi kita. Keringat Bapak Uskup, pemikirannya yang tajam, semuanya itu telah menjadi bunga yang mekar, yang harum mewangi, agar pengganti-pengganti Bapak Uskup semakin kuat di sini, mau menjadi gembala yang berbau domba.
Selamat jalan, Ogu kami yang tercinta. Dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup, hidup yang kekal. Ya Allah yang maha murah, pertama-tama kami mengucap syukur atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menganugerahkan gembala yang baik, yaitu Monsinyur Anicetus Pongsusinaga, yang telah Engkau anugerahkan kepada Gereja Keuskupan Agung Medan dan Keuskupan Sibulga khususnya, serta keuskupan-keuskupan di Sumatera ini. Beliau telah mempersembahkan seluruh hidupnya demi kemuliaan-Mu. Beliau adalah gembala yang sangat mencintai umat-Nya. Beliau adalah gembala yang sangat mengenal seluruh domba-Nya. Beliau adalah gembala yang dengan total memberikan diri bagi pelayanan demi kemuliaan-Mu. Hidupnya senantiasa demi kemuliaan-Mu. Dia adalah gembala yang tidak pernah mengenal lelah. Dia adalah gembala yang senantiasa memikirkan domba-dombanya agar domba-dombanya mengenal Engkau. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah menganugerahkan gembala ini kepada kami. Namun sekarang, gembala yang baik ini telah Engkau ambil kembali ke pangkuan-Mu. Ampunilah segala dosanya, terimalah dia di sisi-Mu. Utuslah para malaikat-Mu untuk menyambut kedatangannya, dan permuliakanlah dia seperti Engkau telah mempermuliakan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dia layak menerima kemuliaan yang Engkau janjikan. Dan Bunda Maria, Bunda Gereja, Bunda seluruh umat beriman, dan Bunda para imam, Putra-Mu Monsinyur Sinaga
telah dipanggil oleh Bapa. Sambutlah dia dan hantarlah dia kepada Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Permuliakanlah dia, karena dalam hidupnya senantiasa dia berdeposi kepadamu, Bunda yang penuh belas kasih, Bunda yang selalu memperhatikan putra-putrinya, Bunda yang selalu mendampingi perjalanan pelayanan dari Monsinyur kami, Monsinyur Anicetus Konsul Sinaga. Safe and blessed.